Apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini yaitu mengenai penyakit paru obstruktif kronik atau yang biasa disebut dengan PPOK. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021-2520-666 atau mention pertanyaan Anda via Twitter di @elsintatv. Anda juga bisa mendownload aplikasi Elsinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan Dr. Heza Bigita SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Omni Hospitals Alam Sutra. Kita sapa dulu Dr. Heza yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter. Halo. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah. Selamat pagi, Rini. Pagi juga. Cantik sekali dokter. Bajunya juga modis gitu ya. Aku jadi ingat style aku sendiri gitu, suka jumpsuit gitu ya. Dokter, yeah. Hari ini kita bahas seputar penyakit paru obstruktif kronik atau disingkatnya PPOK nih gitu ya. Kalau aku kebetulan kan suka baca-baca artikel kesehatan nih, Cie. Terus habis itu dok, gitu. Aku sering baca seputar PPOK. Katanya PPOK itu adalah ini ya, diprediksikan gitu ya menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, katanya 2020 tuh, benar nggak ya? Katanya ini tuh jadi penyebab kematian terbanyak nomor 3 gitu di dunia bahkan. Hmm. Terus juga Indonesia itu peringkat 7 dengar-dengar gitu ya. Artinya 10 besar nih dok, dengan rakyat yang banyak PPOK-nya gitu dok. Gitu. Jadi sebenarnya kan jadi apa ya, permasalahan bersama nih gitu ya. PPOK itu sebenarnya apa sih dok? Kenapa disebut obstruktif kronik nih penyakit parunya? Silakan dokter penjelasannya. Iya Rini, memang benar dengan semakin banyaknya perokok di seluruh dunia, dan Indonesia memang menempati angka yang tinggi untuk perokok, sehingga penyakit PPOK ini disebut sebagai penyebab kematian nomor 3 di dunia. Dan di Indonesia memang belum angkanya belum tepat, belum jelas, tapi memang diramalkan akan menjadi salah satu penyebab kematian di Indonesia karena angka perokok yang tinggi di Indonesia. Okay. Nah, apa sebenarnya PPOK? PPOK itu singkatan dari penyakit paru obstruktif kronik. Adalah definisinya adalah penyakit paru kronik yang dasarnya adalah peradangan di jalan napas yang timbul karena paparan bahan kimia atau gas-gas berbahaya dan beracun selama bertahun-tahun. Jadi baru timbul kerusakan setelah bertahun-tahun mengisap partikel atau gas-gas berbahaya. Contohnya ya seperti yang Rini sebutkan tadi adalah rokok. Jadi rokok itu karena salah satu gas berbahaya, bahan mengandung banyak bahan berbahaya sehingga bisa menyebabkan PPOK. Kita singkat untuk selanjutnya PPOK. PPOK aja deh gitu ya biar panjang. Penyakit paru obstruktif kronik ngos-ngosan nanti ya dok. Atau ya. Misalnya dari polusi kendaraan bermotor atau bahan-bahan berbahaya di tempat kerja. Misalnya bekerja di pabrik bahan yang ada bahan kimia yang setiap hari dihisap. Nah, itu pada beberapa orang bisa menyebabkan terjadinya PPOK ini setelah 20-40 tahun mengisap bahan-bahan berbahaya ini. Ini memang sudah dibuktikan dengan penelitian ya dok ya? Ya. Artinya paparannya ini 10 tahun, 20 ya. Tahun. Kalau gitu rokok ya? Biasanya 20-40 tahun merokok. Nah nanti setelah usia, dan tergantung juga dosisnya sebenarnya Rini. Paparannya. Ya. Berapa banyak merokok sehari. Dosisnya. Misalnya, dikalikan dengan tahunnya. Itu ada namanya Peckers atau indeks Brinkman. Oh, jadi ada indeks. Betul, itu akan menentukan risiko berapa besarnya terkena penyakit paru itu. Jadi gitu. Hati-hati dong ya buat yang usianya masih 20-an tapi udah sehari maaf nih bisa 2 bungkus atau 1 bungkus, dan itu tiap hari sampai mungkin usianya 20 sampai 40 50 tahun. Gak menutup kemungkinan bisa terkena di usia-usia seperti itu. Usia tua. Usia tua. Tapi memang tidak semua perokok akan sakit PPOK. Ingat juga bahwa merokok itu juga meningkatkan risiko untuk terjadinya penyakit lain ya kan. Ya jantung, kemudian juga kanker ya. Kemudian juga risiko stroke juga meningkat ya. Tidak semua perokok akan sakit
PPOK. Gak semua, tapi bisa. Betul, 10-15% dari statistik. Tapi kita tidak mau bertaruh kan, kita ada di dalam 10-15% itu. Jadi mendingan kita hidup sehat dari Dari awal gitu ya. Terus juga tadi faktor, berarti kalau dibilang nih, bisa karena tadi merokok, terus juga ada faktor eksternal juga ya dok ya. Tadi kan misalnya teman-teman kita yang bekerja di industri yang katakanlah memang tadi harus terpapar seperti zat-zat yang katakanlah bisa merusak kesehatan paru ke depannya gitu ya. Tanpa pelindung yang aman kali ya dok ya maksudnya ya, betul. Ya dok ya. Salah satunya menentukan APD, alat pelindung diri pada karyawan-karyawan yang bekerja di tempat yang berisiko untuk terjadinya PPOK. Tapi ingat, tidak semua perokok atau tidak semua yang terpapar akan sakit itu. Sekitar 10-15% saja. Tergantung dosis, paparan, dan gaya hidup juga menentukan. Berarti tergantung dari daya tahan si parunya juga ya. Bisa dibilang karena faktor genetik juga nggak sih dok? Katakanlah bukannya bermaksud tadi ya, bertaruh gitu ya dengan dengan nyawa seseorang, tapi ada juga loh gitu kan di sekitar kita, atau bahkan banyak gitu ya yang memang sudah merokok sejak muda sampai usia 50, 60, 70 masih tetap merokok. Terus juga tapi sehat-sehat saja, jadi daya tahan parunya itu bisa dibilang kok kuat ya gitu ya. Walaupun juga paparannya itu muka tadi hampir setiap hari bertahun-tahun gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada peran genetik juga di sini nggak sih? Jadi selain faktor eksternal tadi, faktor lifestyle tadi, faktor bawaan orang ini juga akan sangat menentukan yang kita nggak bisa memprediksi juga setiap orang bisa bakal seperti apa. Betul, betul ini. Saya setuju. Jadi memang ada contohnya, ada namanya defisiensi alfa 1 antitripsin. Nah itu penyakit genetik yang dia tidak mempunyai keseimbangan antara enzim yang mengolah dengan enzim yang seharusnya ada lah, intinya begitu. Sehingga cepat sekali jatuh ke fase PPOK ini. Jadi usia muda sudah kena penyakit itu. Misalnya dia seorang chef, juru masak, jadi banyak terpapar asap-asap. Tiba-tiba didiagnosis dengan penyakit ini. Dan setelah diteliti ternyata si pasien ini tidak mempunyai enzim yang untuk menjaga keseimbangan protease dan antiprotease, sehingga terjadi kerusakan di serabut elastin dan kolagen parunya. Nah itu memang faktor genetik. Jadi nggak ada enzimnya tadi. Betul, ya. Atau ada juga yang memang pola hidupnya sangat baik ya. Jadi misalnya ya kakek kita misalnya yang perokok ya 80 tahun masih sehat-sehat aja. Nah itu punya kemampuan untuk membersihkan racun-racun dengan sangat baik kemungkinan ya. Atau ya tidak mempunyai. Tapi kan itu nggak bisa disamaratakan ya. Mempunyai itu. Iya, betul. Terus juga berarti dok tadi menarik juga ya contohnya tadi chef memasak gitu ya. Ya maksudnya berarti faktor-faktor selain asap nih pengertiannya juga luas ya dok ya. Nggak cuma polusi yang memang kelihatan kotor mencemari lingkungan gitu ya, mencemari udara gitu ya. Tapi bisa juga karena tadi misalkan dari apa ya dok ya, kadang-kadang kan kalau lagi tidur juga pakai obat nyamuk bakar gitu ya dok ya, atau tadi juga lagi masak juga asapnya juga masa sih dia kadang nggak terbayang gitu, nggak terbesit sama sekali pikiran bahwa itu bisa jadi faktor resiko juga atau bagaimana itu. Betul, jadi ini benar sekali, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi memang tidak terbatas cuma rokok saja, jadi polusi udara, bahan uap-uap berbahaya di tempat kerja, asap-asap dapur, ibu-ibu yang berisiko itu yang paling berisiko adalah yang pakai kayu bakar ini. Pakai kayu bakar. Jadi nanti usia 40 mulai sesak, mulai batuk. Ya, gejalanya mirip asma. Kita belum bahas tentang gejala ya. Gejalanya jadi, ini mirip asma. Jadi nanti banyak. Jadi asap tadi Rini sebut apa tadi? Asap obat bakar nyamuk. Selama bertahun-tahun bisa menyebabkan terjadinya PPOK ini. Kalau tiap hari terpapar dengan ruangan yang terlalu kecil, tertutup ya. Jadi memang tapi memang seperti yang saya bilang tadi 10-15%. Jadi tidak semua akan jatuh ke sana gitu ya. Jadi itu faktor genetik dan pola hidup. Dan juga ada juga yang lain seperti penyakit yang lain, infeksi-infeksi saluran napas juga bisa mempengaruhi timbulnya penyakit ini saat usia tua. Jadi ada penyakit yang mendasarinya juga gitu ya. Genetik ya? Juga terlibat, genetik faktor juga. Lingkungan juga bisa faktor terlibat. Faktor lingkungan seperti apa ya, kebakaran hutan lah atau bisa. Ya kan? Bisa. Terus juga yang sering kebiasaan apa tuh? Ada yang bakar daun lah atau bakar sampah. Nah, ya kan dok, asapnya tinggalnya itu kan di samping pembakaran sampah itu juga harus diperhatikan gitu. Apalagi punya risiko untuk terjadinya PPOK, apalagi perokok pula ya. Terus kerjanya di tempat yang banyak paparan, jadi risikonya jadi
makin banyak ya. Jadi resikonya, makin tinggilah risikonya, misalnya ya. Begitu. Tapi kan perjalanan penyakitnya itu kan tadi cukup panjang, tergantung dari tadi sih paparan atau resikonya yang dia punya sendiri. Tapi untuk sampai timbul gejala, apakah kalau yang sudah ada gejala itu tandanya adalah sesuatu yang sudah ya udah berat, udah nggak bisa di apa-apain lagi sih parunya gitu. Tapi kalau di awal seperti silent disease juga nggak sih, artinya mungkin udah ada kerusakan di paru cuma belum sampai apa batuk-batuk seperti orang asma tadi yang hilang timbul atau bagaimana ya dok ya? Ya, gejala awal biasanya batuk-batuk. Batuknya biasanya produktif. Jadi produktif itu banyak dahak ya. Jadi kemudian sesak napas saat aktivitas ya. Kemudian penurunan fungsi paru nanti, jadi biasanya dokter akan mendiagnosisnya dengan alat ya, pemeriksaan awal dulu ya, kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu di ronsen ya, kemudian nanti ada namanya gold standar kita, spirometri itu melihat fungsi paru. Nah di situ nanti kita bisa diagnosis PPOK, kemudian staging, ternyata ada derajatnya. Yang ringan, sedang, sampai berat. Nanti berdasarkan alat spirometri itu juga. Jadi gold standarnya, standar emasnya pemeriksaan dengan spirometri untuk memastikan ini PPOK atau mungkin jangan-jangan penyakit lain yang mirip-mirip gitu ya gejalanya. Gitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali mengenai pemeriksaannya untuk menentukan ini derajatnya sudah sampai mana sih. Syukur-syukur masih di tahap awal nih ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.